Badan Pengawas Obat dan Makanan secara resmi telah memerintahkan PT Paros Indonesia dan PT Medifarma Laboratoris untuk menghentikan produksi maupun distribusi Viostin DS dan Enzyplex tablet. Dua suplemen ini dinyatakan positif mengandung DNA babi. Timnet pun berusaha membuktikan keberadaan suplemen tersebut di pasaran. Saat datang ke pedagang obat kecil, kami pun menemukan salah satu suplemen ini masih dijual. Kedua suplemen ini memang dijual bebas tanpa perlu resep dokter. Harganya pun cukup terjangkau.